Verkopimda Kota Bekasi melaksanakan apel yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota di halaman Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Terlihat Kapolres, Dandim, dan Wali Kota Bekasi bersiap untuk melaksanakan sosialisasi malam hari. Kendaraan anggota yang bertugas terlihat beriringan menelusuri jalan Kota Bekasi. Kapolres, Dandim, dan Wali Kota Bekasi bersama-sama mendatangi warung makan yang masih beraktivitas pada malam hari, menghimbau dan memberikan masker pada pemilik warung tersebut. Beberapa warga yang ditemukan tidak menggunakan masker diberhentikan dan diberikan himbauan agar selalu memakai masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, hari ini baru saja kita selesai melaksanakan kegiatan patroli gabungan bersama Pak Wali Kota, Pak Dandim. Ya. Hasil pantauan di beberapa lokasi, baik di jalan umum, perumahan dan perkampungan, masih ada ya kegiatan masyarakat ya yang beraktivitas di rumah. Namun tadi kita sudah berikan himbauan kepada warga masyarakat untuk ya tetap ya beraktivitas di rumah, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Tadi juga sempat ya kita mengecek ya kegiatan atau aktivitas RW siaga corona. Kita sempat komunikasi ya, kepada mereka ya, untuk bisa memberikan kesadaran kepada warga masyarakatnya. Ya, sehingga diharapkan warga masyarakat peduli terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa maksimal, sehingga diharapkan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan. Apalagi kita saat ini sudah PSBB ya di wilayah Kota Bekasi, jadi juga kita akan lebih tegas lagi dan melangkah penegakan hukum di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.